Jadi pegawai pendidik kesihatan adalah bagi saya sangat krusial untuk menyampaikan pendidikan kesihatan daripada awal. Dan saya rasa pegawai pendidikan kesihatan ini juga penting. Saya nak tempuh sedikit tentang pendidikan kerana di sini tentang bagaimana kita dapati bahawa remaja kita masih tidak memahami tentang ataupun tidak peka tentang pendidikan kesihatan reproduksi. Ya, ini adalah menjadi salah satu daripada apa orang kata bahan yang diajar di dalam sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Tapi apabila saya melihat buku teksnya, dia mengajar macam dia mengajar sains di universiti ataupun di menengah tinggi yang sukar anak-anak nak faham, kan apa ni penuntut nak faham. Kerana kalau bagi kepada seorang doktor ataupun pada seorang pegawai pendidikan kesihatan, mereka lebih mudah untuk mengajar. Cikgu pun, guru pun kadang agak tersipu-sipu untuk mengajar tentang pendidikan apa kita panggil pendidikan reproduktif, kesihatan reproduktif ini, dalam kata lain pendidikan seks ini. Jadi ramai yang bila kita sebut pendidikan seks ini, ramai yang membayangkan kita mengajar tekniknya, tetapi itu adalah satu kesilapan. Kerana yang pentingnya adalah mereka memahami tentang bagaimana berlakunya persenyawaan dan sebagainya itu, supaya mereka tidak terjebak di dalam perkara-perkara ini. Saya selalu bila berbincang dengan guru-guru, mereka kata ini adalah topik yang agak susah untuk mereka sampaikan kepada murid, dan guru-guru kadang-kadang malu nak sampaikan. Dan selalunya orang-orang ataupun profession yang datang daripada sains bersekutu, kesihatan bersekutu, dan doktor lebih mudah untuk menjelaskan kepada mereka dalam bahasa yang lebih mudah. Ya, jadi saya sekali lagi sebagai kesimpulan, saya ingin menyatakan bahawa kita boleh menyediakan berjenis-jenis profession kesihatan bersekutu selagi ada kemajuan di dalam bidang kesihatan dan sains. Maka kita akan ke depan ada lagi banyak pengkhususan, sub-sub perkhususan yang mungkin 20 tahun daripada sekarang ada 50. Ya? Tetapi apa yang pentingnya sekarang adalah untuk kita mendidik rakyat bagaimana menjaga kesihatan dan memahami tentang kepentingan menjaga kesihatan.